lamar kamu ke rumahmu. Ayyul hadi bi ajmal dikara. Assalamualaikum sahabat awal, welcome back to my YouTube channel. Oke, sesuai permintaan kalian aku mau ngeprank kawin lagi, pernikahan, kabur dari pernikahan ya sih. Oke, kita sebelum kita mau kemana misalnya hari ini? Alun-alun yang banyak ya. Oke, kita mau ke alun-alun, tapi ya openingnya di sini aja. Barangkali di sana nggak keburu gitu. Pokoknya yang baru mampir channel ini jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari awal, dan jangan lupa subscribe juga yang ada di belakang kamera, ada Mustafa Channel. Prank baper. Kita nanti langsung ya. Kalau ada target langsung aja. Oke, sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang bisa bukan jalan keluar. Kuat jaga hati agar cinta takkan bubar. Di tengah kerenggangan suatu hubungan. Mari duduk tong bicara. Gak jelas banget emang. Ten bang duduk teh. Acara gak jelas. Aku gak mau nikah, disuruh nikah lagi. Mending kabur aja. Nelpon lagi ini ya. Halo? Bang! Kenapa? Enggak, udah. Enggak mau lah. Aku gak mau nikah sama kamu. Kamu jempolnya santengan. Ih, orang aku lihat tadi, terus kamu juga kepergok sama buaya kemarin sama cowok. Udahlah, jangan maksa-maksa. Udah, bubarin aja undangannya. Tamu undangan bubarin aja, nggak apa-apa. Ya, siapa juga yang malu? Kamu juga sih, gara-garanya. Udahlah, udah pokoknya aku nggak mau nikah sama kamu. Aku udah punya pacar baru di sini. Depan aku lebih cantik daripada kamu. Ini ada di sini. Mau ngomong. Ini mau ngomong sama pacar baru aku. Teh, ada yang mau ngomong. Malu katanya. Udahlah, nggak usah. Apa? Udah, pokoknya kita sampai di sini aja hubungannya. Bang. Oke. Bye. Aku udah punya pacar baru sekarang. Udah. Jelas. Maaf ya teh, ganggu nggak? Nggak. Aku gagal nikah teh. Alhamdulillah. Berarti kan ada peluang buat dapetin teh. Aku kemarin mergokin dia jalan sama cowok lain. Aku nggak enak ngobrolnya di sini. Mending di sini aja, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Jadi aku tuh mergokin dia teh, dia tuh sama cowok lain. Aduh, aku galau banget teh. Tete pernah ditinggal nikah? Belum. Jangan deh teh, sakit teh. Sakit banget teh. Mending sakit gigi teh daripada sakit hati. Teh, aku boleh nyanyi-nyanyi nggak teh? Boleh. Aku lagi galau banget teh teh. Aku jadi frustasi teh. Boleh nggak sih teh frustasi teh? Jangan. Oh jangan, nggak boleh. Kalau ke minuman keras itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa sih teh? Nanti sakit sendiri. Aku pusing teh, pusing banget teh mikirin dia yang tingkahnya nggak mau berubah. Aku mending nyanyi aja. Iya, nyanyi aja. Iya, aku mau nyanyi hancur hatiku seperti yang sedang saya rasakan. Hancur, hancur hatiku. Wow. Hancur, hancur hatiku. Wow. Hah? Bagus ya. Ini kata orang-orang juga bagus aku teh. Aku tuh mau didaftarin lomba sama ibu aku teh, karena suara aku tuh bagus banget. Gitu. Iya kan, sebagai ibu tuh harus mensupport anaknya, ya kan? Oh iya teteh, biar aku ngobrolnya enak, teteh namanya siapa teh? Aku Neng. Neng. Tetehnya siapa? Naomi.
Naomi. Kayak orang Jepang sih, Naomi. Tapi tetehnya kok kayak Imas ya? Apa Imas? Masya Allah cantiknya. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Tadi aku nyanyi bagus kok. Bagus? Emang bagus banget. Aku ada lagu. Aku bisa ini lagu bahasa Inggris aja. Tahu nggak? Lagu bahasa Inggris yang lagi ngetren tetap. Bang. Nih lagunya kayak gini. Happy birthday to you. Wow. Happy birthday to you. Ah? Lagu baru? Lagu itu lagi ngetren tetap lagunya. Ini nggak tahu nih tetap. Ih, lagu Inggris kan? Happy birthday to you. Begitu. Itu kan lagu galau, Teteh. Bener kan? Iya sih, bener emang. Teteh, aku kan gagal nikah, Teh, ya. Kalau nikah sama Tetehnya, nggak apa-apa nggak sih? Teteh. Ini Teteh semuanya. Aku gampang banget ya ngajak nikah orang. Gampangan berarti ya? Enggak, Teh. Susah. Buktinya tetehnya susah. Iya kan? Susah dilupain. Sekasih kenal kau dan bisa kira Tuhan. Tuhan suka si jodoh tapi sayang kau bukan. Kau main-main sabaru ku kasih alasan. Tepuk tangan sih tete. Emang aku habis akrobat. Teteh bisa gak sih bikin aku gak galau lagi, Teteh? Gak galau lagi? Iya, biar cari yang lain. Mumpung ketemu Tetehnya nih, Teteh aja gimana? Ayo, Teteh. Kok, kenapa sih, Teh? Ini ngomong Teteh ke sini, ini ngomong Teteh ke situ. Tetehnya barangkali mau request nih lagu nih aku. Enak kalau nyanyi Teteh. Teteh. Mau request apa? Galau-galau lagu apa yang enak? Oh, ini, Teh. Harusnya aku yang di sana. Wah, dampingimu. Dan bukan dia. Harusnya. Ah, kenapa, Teh? Ih, Teh. Aku denger loh. Pengen ketawa takut dosa. Enggak, Teteh ketawa tuh enggak dosa, santai aja. Teteh mau ketawa. Udah. Teh. Teteh kalau senyum manis sih, Teh. Coba senyum, Teh. Masya Allah. Bener ya kata orang tua ya, bener ya? Apa? Kalau bidadari tak bersayap tuh ada. Jaga cinta, jaga hati, sabar syukur karena bisa samiliki. Janji akan selalu siap, sadampingi. Baik susah juga senang, sajalani. Intinya dengan kau, buat hari ini lebih berwarna dengan... Teh, aku mau nyanyi lagi boleh gak? Boleh. Tapi aku nyanyinya ini, Teh. Aku mau solawatan. Teteh tahu solawatan? Daripada aku galau-galau kayak gini, mending aku solawatan aja ya, Teh. Biar adem gitu. Iya, biar gak galau. Iya. Solawatan Teteh tahu? Tahu Teteh. Kita kan sebagai muslim tuh harus selalu bersolawat ya. Iya. Ya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Tetehnya dapat jodoh yang baik juga ya, Teh. Amin. Aku mau solawatnya, Teh. Solawatnya. Nah, ini aja. Teteh jangan dipencet. Rabbi khalaq. Agak adem, Teh.
bagus selawatan daripada minum-minuman. Oh. Ah, benar ya. Iya. Eh, minuman tuh enggak boleh tuh ya? Enggak boleh. Untung aku enggak ke minuman, Tete. Paling aku ke minuman ini Presti aja sih. Yang manis sih. Presti itu manis enggak sih, Teh? Presti manis enggak? Asam. Oh, ada asam-asamnya tapi ada manisnya juga ya. Ada. Kayak teteh manis gitu. Maafkan bila setra bisa kas tinggal ko. Dan ko paksa untuk bisa belajar melupakan ko. Maafkan cinta setra bisa kas tinggal ko. Aku sekarang agak senang udah dekat sama tetehnya berdua. Oh. Kok aku jadi curhat ya gini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, soalnya aku daripada aku galau, teteh. Kan? Tetehnya baik. Emang gak takut, teteh? Takut ke siapa? Enggak, maksudnya tiba-tiba duduk kayak gitu cowok. Enggak. Enggak sih. Oh, enggak. Oh, biasa aja. Eh, tetehnya berarti kesibukannya apa, teh? Kuliah. Tetehnya sama aja. Oh, satu kampus. Beda. Oh, beda. Temen apa nih? Kok bisa apa? Teman zaman SMA. Oh, teman zaman SMA. Biasanya kalau cewek tuh kalau temenan tuh dari SMA, kadang kuliahnya bareng, kerjanya juga. Jadi gitu ya. Hah? Beda kerjanya ya? Oh, beda. Juga. Iya. Beda jurusannya. Emang teteh jurusannya apa, Teh? Perawat. Oh, tetehnya perawat. Tetehnya pendidikan? Oh, pendidikan. Jadi ibu guru dong. Amin. Ibu guru. Ajarin aku dong biar enggak galau gimana dong? Buang-buang uang. Oh, buang-buang uang. Harus gitu ya. Biar enggak galau buang-buang uang. Buangnya kemana tuh? Tete mau buang uang ke aku aja. Buat mau dong. Buat mau dong. Buat modal nikah lagi teteh aku sama dia. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sasutra mampu, ai tersanggup mau bilang. Yang sama uko hati sapunya, semacam ragu karena kau suding dia. Aduh. Ini aku nggak apa-apa di sini, teteh. Serius nggak keganggu, katanya. Pulangnya kemana sih, teh? Ke Pabedilan. Pabedilan. Cirebon Timur dong? Iya, Cirebon. Oh, jauh teteh. Tetehnya sama? Karangampel Indramayu? Iya. Bisa bersatu gitu ya di SMA ya? Ini kayaknya pesantren deh tadinya. Enggak. Oh, enggak? Orang Pabedilan juga. Oh, cuman pindah? Cuman kontrak di Indramayu. Oh, kuliahnya di sana. Kirain gitu tuh. Kok bisa Pabedilan sama Karangampel bersatu gitu? Padahal ujung sama ujung. Yang enggak maksudnya tuh ujung Cirebon. Iya, ini ujung Cirebon. Ya Karangampel kan masih dekat di sini kan. Iya. Alhamdulillah aku udah enggak galau nih. Berkat ada tetehnya juga tadi. Teteh bisa solawatan, teteh? Bisa. Bisa. Kayaknya vokalis deh tetehnya. Vokalis? Iya benar. Vokalis ya, teh? Enggak. Oh, enggak. Vokalis kamar mandi kayaknya. Vokalis kamar mandi enak, teh. Di situ tuh efeknya enggak usah ngatur-ngatur lagi. Udah pas gitu. Oh ya, teteh. Ini aku punya lagu buat teteh. Ini lagunya kayak gini, teh. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu orang tuamu. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku jadi suamimu. Tuhan mampukan saya untuk banggakan kau.
seorang biasa yang ada untukku. Tetenya kok enggak senyum-senyum ya? Kayaknya susah banget senyumnya Tete. Muka datar. Ayo Teh, aku mau ngasih tahu sesuatu Teh. Tapi Tete jangan marah ya Teh. Boleh. Aku tuh sebenarnya percakapan kita dari awal itu direcord pakai kamera Teh. Direcord. Iya, aku lagi bikin video YouTube Teh. Aku mau minta izin, ini boleh enggak diupload di channel YouTube aku? Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Nama channelnya Sahabat Awa Teh. Sahabat Awa. Sahabat Awa. Instagramnya boleh dicantumin di video. Iya, Instagram Tete Atung. Biasanya para subscriber tuh pada kepo sama Instagram cewek Teh daripada cowoknya. Kasian banget. Apa tuh? Naomi. Naomi. I, orang bener orang Jepang. Naomi I-nya 2. Naomi Iza. Oh, Ariati. Double I. Oh, ini. Oh, tetenya apa? Cewek Sunda. Ih, cewek Sunda, serius? Bohong lah tete mah. Neneng Hayati. Neneng? Iya. Neneng Hayati. Kok di semua ya belakangnya? Ini. Kok udah wisuda sih Teh? Oh, Hayati. Neneng spasi Hayati. Oke tete. Tete gak sadar ya, padahal di ujung sana tuh ada mas-mas yang pegang kamera gitu. Mana? Mana? Itu di ujung sana tuh. Oh iya. Iya, saya udah. Makasih banyak loh Tete. Iya. Iya, makasih banyak Tete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.